Halo guys, ketemu lagi dengan Gochan. Jangan lupa saksikan Gochandra. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kali ini aku mau ke warungnya Mbah Budi sebelah selatan Pasar Bung Karno. Dengan menu andalannya banyak banget nih. Ada nasi opor ayam dan juga bubur lemu sambal krecek. Oke, kali ini penampakannya Pasar Mbah Turutno guys. Ini dari arah barat. Dan ini dari arah timur, perempatan Batu Retno ke barat. Nah, ini dia penampakan warung Mbah Budi yang buka dari jam 6 habis maghrib sampai biasanya jam 12. Itu udah habis guys. Ini dia, banyak sekali nih pilihan menunya. Tempatnya juga luas. Dan buat kumpul, buat nongkrong guys. Sekarang kita akan tanyai Mbah Budi. Cekidot, saksikan terus ya guys. Oke guys, ini Mbah Budi sekarang baru gorengi tempe ya. Gorengannya hangat komplit dan kamu harus kesini buka jam berapa? Jam 7 ya Mbah? Jam 6 siap-siap setengah 7 jam 12 jam 11 pulang ya. Bye Mbak. Oke guys, ini kan penampakannya dari sisi timur guys. Tempatnya kan luas juga ya. Oke, kita akan review makanannya dengan ayahnya Gaga and Jovin. Selamat menyaksikan, cekidot. Langsung aja, ini ada pisang goreng spesial. Ya. Tempe. Ini pokoknya spesial. Ya, nasinya lauknya apa ini? Ini ada sayur dolo. Ya, dolo. Terus ini ada ayam. Ya, terik ya ini ya. Ayam kalau terik. Ini spesial ayam Jawa. Oke, itu apa lagi tuh? Terus yang ini ada sayur kates. Oh, ya. Jepang atau kates itu ya? Gak tahu ini Jepang atau kates. Iya. Itu apa lagi tuh? Ini spesial pedas. Ini spesial pedas itu di sini nih. Ini. Oh, nah, bagi yang suka pedas, ya. Enak ya? News. Lauknya okay. Ada nila. Nila. Oke. Okay. Ada bandeng. Oke. Okay. Telurnya habis. Telurnya habis. Ya, ada usang-usang, ada usang-usang kikil. Oh, ya. Mie goreng. Iya, ada usang-usang kikil. Okay. Kalau buburnya udah habis ya, Pak? Kalau bubur sudah sold out. Dari jam 8 sudah sold out. Oh iya. Terus ini ada apa ini? Telur. Oh iya, telur coklat ya ini. Telur coklat ya. Iya. Ini kalau khusus Anda ambil sendiri pool ya? Iya, kalau saya soalnya sudah member. Iya, sudah member tetap member, ya. Member iya. 10 kali gratis 1 kali. Oh, gitu ya. Kalau ingat. Iya, kalau ingat. Iya, ya udah ya. Oke, terima kasih. Makan dulu. Iya. Sama Mbah Budi. Iya. Oke. Ini menu untuk minum. Hah? Ada es sasetan di sini. Oke, sasetan ini ya. Es sirup ada. Es sirup ini. Iya, ini es sirup. Ini kalau di mix jadi wah, enggak ada yang ngalahin dah. Oh iya iya. Ini untuk es jeruk, ini jeruk spesial. Jeruk spesial ya? Ya dari Karangtengah. Karangtengah. Nah, ini ada Soda Gembira. Soda Gembira. Wah, mantap ini. Soda Gembira karena apa? Ya. Karena ini ada pantannya. Oke. Kalau enggak ada pantannya sudah sedih. Oke deh. Oke. Ini nih sirupnya ini ya. Sirup ada es teh seperti biasa. Es teh biasa. Spesial ada. Oke. Oke, pokoknya terkenal ini Mbah Budi ya. Oh, ya, terima kasih. Oke, pokoknya ke sini. Ini istrinya? Oh iya. Ya, ini Mbak Dari, spesial. Alamatnya di mana ini, Bos? Alamatnya di Selatan Pasar Bung Karno, buka setiap habis maghrib. Ya kadang habis ngisah, terserah bakulnya. Ya oke. Ya. Terima kasih. Oke. Minum dulu. Minum dulu ya. Oke. Guys, itu tadi reviewnya dengan ayahnya Gaga and Jovin, Bung Aryantove. Oke, buat kamu jangan lupa kesini kalau main ke Batu, ke Selatan Pasar Bung Karno selepas habis maghrib ataupun selepas habis isya guys. Pokoknya perlu dicoba.
Oke, terima kasih buat yang sudah nonton Go Chandra. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya guys. See you and terima kasih. Dadah.